Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat mimiti ngadistribusikeun surat suara ancokeun 27 kabupaten jeung kota di Sakulia Jawa Barat. Tapi kaina surat suara keur prak-prakan Pilkada 2024 kakara distribusikeun ka 8 kabupaten kota di Sakulia Jawa Barat. 31 poe mapak Pilkada Walatra 2024 poe Minggu 27 Oktober 2024 surat suara mimiti didistribusikeun ka Sakulia Jawa Barat tepi ka Siklukna. Jeung Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni pihakna make dua percetakan nyaeta di Cikarang jeung Rancaekek keur percetakan surat suara Pilkada 2024. Ayeuna surat suara ti percetakan di Cikarang didistribusikeun ka 5 kabupaten tur kota nyaeta Kabupaten Subang, Kuningan, Banjar, Pangandaran, Turta Kota Cirebon. Hari ti percetakan di Rancaekek surat suarana didistribusikeun ka Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat sarta Kota Sukabumi. Umi Merdi saban KPU Kabupaten Turta Kota nyindekeun gudang keur neundeun logistik Pilkada 2024 aman tidak risiko caah, kahuruan sarta musibah sejena. Hari ini kami meminta kemarin pada saat rapor dan kami terus mengingatkan 27 kabupaten kota yaitu pada saat penerimaan pastikan ruang gudangnya juga aman. Baik itu dari bencana, banjir, kebakaran dan segala macam. Berkoordinasi dengan Bawaslu setempat dengan pengamanan itu menjadi penting. Karena yang kita geser hari ini adalah surat suara. Sejeroning itu Divisi Logistik KPU Jawa Barat Hari Nazarudin ngebrehkeun saban kabupaten tur kota nampa dua jenis surat suara nyaeta pilgub turta pilwalkot atau pilbub. Distribusi dilakonan saban poena tepi ka wates akhir distribusi nyaeta 2 November 2024. Saban TPS nampa tambahan 2,5% surat suara. Untuk surat suara pilbub dan pilwalkot dan pilgub. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Jadi masing-masing kabupaten kota untuk dua jenis surat suaranya dalam satu distribusi. Kecuali Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor kan jumlah surat suaranya besar. KPU Jawa Barat ngedistribusikan 70 jutaan surat suara ke Pilkada 2024. Distribusi logistik Pilkada 2024 dilakonan jero dua hambalan. Distribusi surat suara asup karena hambalan kedua, bebarengan jeng template alat bantu tunanetra. Eta template alat bantu tunanetra teh hasil rukun gawe KPU Jawa Barat jeng PT Pura di Kudus. Budi Hartati, Bandung TV.